Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baru kemarin ya kita kirim video ke channel YouTube Kebun Zuhdan ya, cara membuahkan jambu air madu deli. Nah, banyak tips-tips di sana ya, ternyata masih ada kalau di pot bagaimana. Nah, sebenarnya sih gini ya prinsipnya teman-teman semuanya. Saya juga belajar ya, jadi belajar dari channel-channel teman-teman yang lain, kemudian dari Google dan sebagainya ya, karena saya juga keterbatasan waktu ngelihat dari channel YouTube teman-teman yang lainnya juga. Jadi prinsipnya adalah ketika tanaman itu kita tanam di tanah, tentunya dengan pembibitannya cangkok dan akulasi ya, perkembangannya akan lebih cepat, jadi batangnya pertumbuhannya akan lebih besar. Paham ya? Tapi kemudian adalah berbuahnya itu akan lebih lama gitu, berbanding terbalik dengan sistem okulasi dan cangkok. Ketika tanam kita tanam di pot, itu pertumbuhannya memang lebih lama, maksudnya batang besarnya itu lebih lama, tapi dia lebih cepat berbuah teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bisa pahamilah ya. Tentunya yang pertama kali kita pahami adalah pembibitannya. Usahakan dari cangkok, dari pohon yang sudah berbuah itu lebih aman. Ataupun okulasi, entresnya diambil dari batang atau pohon yang sudah berbuah itu juga lebih aman. Lebih mendukung akan percepatan dalam berbuah. Seperti itu. Kemudian ya potnya idealnya 50 itu udah paling kecil sih. Syukur-syukur 60 lah, itu udah bagus banget. Biasanya sih batang-batang sejempol kaki lah kurang lebih, itu udah belajar berbuah. Bahkan ada juga yang lebih kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau di pot, ya karena kan nutrisinya dia hanya di situ teman-teman. Area akar, area pohon mengambil nutrisinya kan hanya di seputar pot itu. Jadi media tanam itu ya sangat berpengaruh dalam proses pembuahan, cepat tidaknya pembuahan. Seperti itu. Di samping juga yang sudah saya sampaikan kemarin ya, mengenai dikerat, kemudian pembuangan daun tua, pembuangan tunas air, pemberian NPK, kemudian stres air juga kita udah pernah lakukan. Ya pada akhirnya muncul bunga. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau di pot akan lebih dan cepat berbuah dibanding ditanam di tanah. Cuman pertumbuhannya memang lebih lama di pot itu agak lama, seperti itu. Nah, memang kandungan nutrisinya apa saja gitu. Ya ada tanah, ada pupuk kandang, ada sekam gitu. Kadang-kadang kita campur ya sedikit NPK gitu 2 minggu sekali. Kadang-kadang kombinasi sama pupuk kandang. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ya poinnya nyoba dulu saya, kemudian sambil jalan belajar gitu. Saya juga enggak sempurna banget gitu. Tapi ternyata alhamdulillah berhasil nih teman-teman, cara membuahkan tabulam pot jambu air madu di pot ya. Kuncinya malah kalau di pot itu lebih cepat dibanding di tanah. Ya itu sih kandungan nutrisi ya, dalam hal ini kombinasi antara tanah, pupuk, kemudian sekam gitu. Kemudian ya harus ada pancingan sih, sebulan sekali kasih pupuk kalau nggak ada NPK, itu lebih bagus sih yang alami. Kemudian ya itu tadi, kalau kira-kira batangnya udah cukup, baru saya kerat. Jangan kecil terus dikerat, sayang. Batangnya kecil dikerat, kemudian pembuangan tunas-tunas air atau ranting air atau pembuangan daun tua gitu. Karena di pot itu ya memang nutrisinya terbatas, itu catatannya sih. Dan juga nggak setiap metode kita terapkan terus kemudian berhasil sih. Saya juga ngerasa nggak juga sih. Yang penting harus sering nyoba, kemudian ngerawat sih, sentuhan, perlu sentuhan teman-teman semua, seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami lah teman-teman cara membuahkan tabulam pot jambu air atau cara membuahkan jambu air madu deli dalam pot. Prinsipnya bahwa untuk level jambu air, madu deli adalah paling cepat dan paling mudah berbuah. Jadi ini sangat membantu teman-teman semua. Terima kasih ya, selamat mencoba, mudah-mudahan sih bermanfaat. Dan dengan lahan terbatas pun kita tetap bisa menanam di pot. Terima kasih.
salah menanam.